DM-DM-an kan nah. Aku belum minta nomor nomornya Rara. Kita baru DM-DM-an habis dari Brownies kemarin. Ya, Bang Adi, untuk kabarnya udah WA-WA-an sama Rara. Itu gimana ya? Enggak WA, DM-DM-an kan nah. Aku belum minta nomor nomornya Rara. Kita baru DM-DM-an habis dari Brownies kemarin, udah follow-followan, udah DM-DM-an. Udah sempat janjian ketemuan enggak sih? Janjian ketemuan ada sih kemarin kita mau ngobrol-ngobrol, mau kolaps rencana insyaallah. Lihat aja ke depannya. Ngalir aja. Enggak ada janjian ngedate berdua gitu. Waduh, berdua terlalu, aja tanpa kamera gitu terlalu kan. Terlalu cepat kali Mas ya. Kalau buat ngedate ya aku kita saling mengenal dulu, ngobrol-ngobrol. Baru nanti enggak tahulah ke depannya ngalir aja Mas, biarnya waktu. Komunikasi DM-annya itu kayak gimana sih bentuknya? Ya DM biasa kita ngobrol-ngobrol kayak aku suka kucing, dia suka kucing, nama kucingnya Bujang kemarin. Katanya Bujang tuh nakal. Suka masuk-masuk kamar mandi, jatuh-jatuhin barang. Sama kayak kucing aku Chico juga kayak gitu. Namanya kucing kan suka apa? Liar kan. Dia enggak bisa tahu mana yang baik mana enggak. Jadi berawal dari komunikasi kucing, lanjut nih komunikasinya ya berarti. Selama ini sejauh ini baik, alhamdulillah. Ngobrol anaknya baik kok, ramah, Rara. Tapi selama ini kamu nggak pernah minta nomor WA-nya gitu, karena komunikasi lo DM aja. Kayaknya. Minta nomor WA, udah minta kok. Barusan. Oh, karena Trans tadi kan ya? Minta kan. Tapi kabarnya udah mulai WA-WA-an nih kayaknya nih. Karena kan yang kita lihat syuting tadi ada WA-WA-an. Baru hari Jumat ini. Nah, tapi setiap hari di DM itu bertanya nggak sih gitu kan? Misalkan saya hello gitu atau Ra ya, gimana hari ini apa ya, gimana? Iya, kayak kemarin kan dia kak aku ini ngobrol sama Jirayut, lagi sama Jirayut gini-gini. Kita sempat juga live bareng kayak gitu. Ya hubungan baik silaturahmi Mas kan. Silaturahmi itu memperpanjang rezeki juga kan sama-sama. Banyak teman makanya rezeki. Ingin mewujudkan keinginan warganet nggak sih? Karena kan banyak keinginan dari warganet lu ayo lah Marara gitu. Waduh terlalu cepat kali Mas, baru 1-2 hari ketemu, baru 1-2 hari ngobrol, baru ketemu sekali kan. Observasi dulu, ngobrol dulu, kalau klik ya gak bisa jalan. Gak bisa secepat itu kan. Kalau dari tanggapan teman-teman sendiri gimana? Tanggapan teman-teman ya gitu, tadi Bilar baru chat aku, si Bilar gimana sama Rara? Alhamdulillah lancar gel, gitu, alhamdulillah gitu. Tapi Bilar Lesti sendiri setuju kalau memang akhirnya sama Rara gitu. Akhirnya sama Rara enggak tahu Lesti langsung ngucapin kemarin cie sama Rara gitu ya. Respon mereka bagus-bagus sih gitu. Ada plan untuk double date enggak sih? Iya. Dan double date. Karena kan kalian sahabatan nih sama Leslar juga kan. Double date mungkin ada sih suatu saat kan. Tapi kan karena Rizky Bilar lagi stripping, Lesti juga lagi sibuk, Rara sibuk, aku juga lagi syuting kayak gini, nanti mungkin ada sih pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Berarti ada kemungkinan besar 70% ya gitu ya. Insya Allah Mas, semoga akan jadwalnya ketemu gitu. Doain aja, kan silaturahmi, gak ada yang salah gitu. Tapi kayaknya agak malu-malu nih ketika ngomongin Rara, kenapa sih? Ya kan dari awal saya kayak gini Mas, konsisten. Dari awal sampai sekarang kan konsisten. Emang orangnya kayak gini tipikalnya. Nah, sesudah komunikasi dengan Rara, apa yang lu bisa simpulkan soal Rara? Bisa saya simpulkan seorang Rara anaknya baik, humble, ngobrol sama dia enak, cecetan sama dia enak. So far sih baru itu ya Mas, karena kan baru 1-2-3 hari lah kita lumayan intens sekarang. Nah kalau dari segi profesi dia sebagai penyanyi dangdut gitu kan, lo melihatnya seperti apa nih? Karena kan terkadang penyanyi dangdut ada image-image yang negatif gitu kan. Seharusnya kalau yang mikir image negatif itu salah ya. Dangdut tuh ciri khas Indonesia. Indonesia tuh dikenal gara-gara dangdut. Bener gak? Iya. Ini aja yang video aku kemarin di Bronx itu aja trending di Taiwan sekarang trending 10. Kalau gak 10-15 di Singapura trending 30. Di Hong Kong itu trending 43 apa. Itu kita harus bangga. Berarti kita ditonton sama warga luar negeri gitu. Dangdut tuh ciri khas. Bukannya harusnya kayak diremehin gitu. Terus orang tuh bangga sama dangdut orang Indonesia, itu ciri khas kita loh. Kita harus perjuangkan yang gitu-gitu. Nah, tapi dengan trendingnya video itu kan, yang sama Rara itu kan, berarti kan banyak respon warganet yang positif. Iya, alhamdulillah. Kalau lu sama Rara memang bisa dipersatukan gitu kan?
kan udah bersatu kemarin. Kita nggak tahu ke depan yang ngalir aja. Karena Pul Rara juga udah bilang kita ngalir aja kak seiringnya waktu. Gitu. Komunikasi tetap lancar, jalan.